para santri membangun pondok ini dari awal. Diprioritaskan kepada para santri-santri yang bermasalah. Masalah sosial, masalah keluarga, dan masalah ekonomi. Mereka tidak dibiarkan begitu saja, tapi mereka juga dididik belajar seperti biasa. Perlu kami sampaikan bahwa Quran yang diwakafkan ini sangat bermanfaat karena sehari-hari kadang-kadang anak-anak ini belajar dua orang dengan satu buah Quran yang sudah rusak. Jadi dengan kondisi seperti itu, kehadiran wakaf ini sangat berarti bagi pesantren kita. Untuk mewujudkan program 100.000 Al-Quran Provinsi Bengkulu ini, kami mengajak kepada para dermawan untuk sama-sama berpartisipasi agar dapat memenuhi target program ini sehingga anak asuh kita, para pengembala Al-Quran akan dapat terlayani dengan baik.